oleh kerana maksiat dan dosa yang dilakukan. Dia tak semestinya orang awam tu tuan. Kadang-kadang lobai pun sama je. Kemudian kita sambung muka surat 68 kan. Berkata Syekh Makinuddin Al-Asmari radhiyallahu anhu, aku ternampak dalam mimpiku anak bidadari. Lalu ia berkata kepadaku, aku adalah kepunyaanmu dan engkau adalah kepunyaanku. Sambung Syekh itu lagi, pada masa itu juga aku tinggalkan terus daripada mendengar percakapan manusia selama 2 atau 3 bulan tanpa daya upaya untuk aku mendengarnya. Jika aku terus mendengarnya, aku tidak berdaya untuk berkata. Sudah cukup bagi anda untuk mengalihkan terus pandangan anda daripada membuka mata terhadap dunia yang fana ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi. Janganlah sekali-kali engkau memanjangkan kedua-dua mata engkau kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan. Kata Syekh Makinuddin ni, kalau kita nampak alam akhirat tu, nescaya dunia ni tak ada apa. Sebab tu kalau kita tak reflect dengan alam akhirat, besarlah dunia ni pada kita. Bila dunia ni besar pada kita, maka lalailah kita. Bila lalai inilah akhirnya menyebabkan kita tidak melakukan amal. Bila tak ada amal, maka tak ada warid. Kalau wajah hikam kena sebut warid kan. Warid ni apa? Cahaya. Sedangkan setiap amal baik itu sebenarnya ada cahaya. Setiap amal baik yang kita buat, pergi haji, buat umrah, semahyangnya, baca Qurannya, solatnya, sedekahnya, buat baik, semua ni sebenarnya datang cahaya. Tetapi dia kata oleh kerana maksiat itu, kadang-kadang kita tak nampak cahaya tu. Ada orang pula mula-mula nak dapat cahaya, dia silau. Dia panggil syu'a'ul basirah. Dia silau. Macam orang lama duduk dalam gelap, tiba-tiba masuk bilik ada cahaya. Bukan dia nampak bilik tu, dia tak nampak. Sebab silau. Boleh faham agak kan? Ada tak berlaku pada kita tuan? Ada kan? Dipanggil su'a'ul basirah. Kita jadi silau. Kenapa? Cahaya tu datang, mata kita tak boleh tengok. Dah lama tuan-tuan, baru dipanggil ainul basirah, barulah kita nampak dalam bilik tu apa benda. Nampak. Sampai satu akhir sekali hakul basirah, tak ada lampu pun nampak. Itu hebatnya. Itu dipanggil hakul basirah. Itulah umpamanya. Jadi orang yang lalai, dia tak dapat warid. Bila tak dapat warid, dia tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya, dia tak nampak apa. Dalam gelap pun tak nampak, dalam cerah pun tak nampak. Maka dilawan-lawannya Allah, ditentang-tentangnya Allah, sebagaimana berlaku pada golongan liberalism sekarang ini. Sekarang ni yang lawan Islam tuan, bukan orang kafir. Yang lawan Islam tu adalah orang Islam itu sendiri. Ini ancaman barulah tuan. Okey. Dia kata kalau kita ni nampak alam akhirat, maka tak nampak kita dunia. Sebab itu kita dipanggil, mesti dipanggil ada connection dengan alam malakut dipanggil. Sebab itu para salafus salih, bila dia ambil wuduk, bila konor air dekat muka dia tu, dia pun terasa, ya Allah Tuhan ku, putihkanlah wajahku di hari yang kau boleh hitamkan dan kau boleh putihkan wajah. Dia terasa kat alam akhirat dah. Macam kita juga nak melakukan kebaikan, bila kita bagi orang makan, kita bagi ni sebab kita nampak dalam alam akhirat. Alam akhirat ni bumi lapar tuan-tuan, mula-mula ni di padang mahsyar tu. Jadi orang yang untung siapa? Yang dapat makan ialah orang yang mengulurkan makanan kepada manusia ketika hidup di dunia. Maka dia pun jadilah orang yang rajin tuan-tuan. Paling tidak dia menyonduk. Menyonduk tu menyonduk. Dia cedok eh. Dia nak masak tak dapat, menyedok eh boleh. Kan? Kalau Negeri Sembilan dia panggil tukang tating.
Kalau orang pantai timur dia panggil jong kakor ke apa ke? Ha, dia yang bawa baldi ada gulai dalam tu. Kan? Dia bawa mana kosong pergi. Letak-letak. Jadi orang-orang macam ni yang dah nampak alam akhirat ni tuan, setiap keadaan dia itu bermanfaat untuk akhirat dia. Bagi tadi saya saya dah duduk kawasan baru, jadi nak laras pemikiran dengan staff baru tu. Nak nunggu dia jumpa payah, kita panggil masuk bilik, lima orang. Saya pun cakap ni, tengok daripada muka kalian ni jenis tak semayang malam. Dia tunduk. Sebenarnya bukan muka kalian saja, muka ni pun sama. Jenis tak semayang malam. Sebab apa? Kita ponik siang kojok, dan Allah tampik yang kita pula kojok untuk agama. Kan? Maka eloklah kalau tuan-tuan saya kata berkojolah 8 jam ni botu-botu. Nak masuk syurga tak? Nak, katanya kojok. Semalam malam tak ada kan? Tak ada. Kalau orang dia reflect dengan alam akhirat, senang dia urus dia. Tak payah dah. Senang dia. Tak payah nak ada perkeliling pun semua dah. Tak payah. Dia akan baik automatik. Sabuk syurga je langsung nak ustaz. Kalau basuh, kau nak masuk syurga, basuh jamban. Langsung berasih jamban. Nampak tuan? Tak ada masalah dia. Sekarang ni bila orang tak fikir syurga, fikir dunia. Itu yang dikira tu. Apa dan dapat? Tak ada. Kan? Untuk tuan-tuan, nampak jamban masjid kotor, dia tak basuh tu. Kenapa tuan-tuan? Apa dan dapat? Kan dah ada noja tu. Tu siap bagi allowance pun RM8. RM8 je. Satu lebih dah sekarang. Naik dah kan? 80 lebih tu zaman Abah saya makin. Dia jadi siap yang ngomih masjid saya yang dapat allowance dia. Tapi bang harta anak ni Abah punya kan. Ni tak betul kan? Jadi pukul dia dia lah. Kan? Jadi kalau kita faham macam ni, senang hidup pun tuan. Ya. Nak parking kereta pun betul. Ni kan kalau kita parking macam ni akan susah orang ni. Kita pun elok parking. Betul tuan? Nak makan pun tengok. Kalau dia makan kan habis kan sian lah orang tu. Langsung makan sikit. Betul tuan? Ini buku poso duit hotel. Maintaining balik eh. Maintaining tu maintaining. Macam ni lah. Menteri. Kan? Montang-montang lah bayar RM60 tu kan. Disosah apa tu. Ni makan. Kalau macam tu tak ada reflect dalam akhirat. Macam tu lah perangai dia. Boleh tuan eh? Saya ni cakap sambil-sambil lah tuan eh. Sebenarnya Allah Ta'ala sendiri yang menentukan sama ada anda sihat walafiat atau sakit, susah atau senang, kaya atau miskin, suka atau duka. Sehinggalah anda sendiri dapat mengetahui bahawa Allah Ta'ala memiliki begitu banyak sifat kamalnya. Malahan Allah Ta'ala sendiri tahu akan hal keadaan anda yang ditemani oleh seorang yang ada bersama anda. Kalau dalam masa satu hari atau dua hari dia mendapati anda tidak ada kebaikan langsung, ditinggal dan dibiarkan anda terkonteng-konteng, dan dia akan bersahabat, dia ni Allah Ta'ala kan, bersahabat pula dengan orang lain. Ini kerana padanya, iaitu pada Allah Ta'ala itu, anda sudah tidak berguna lagi. Kalau kita dah mula ninggalkan dia, maka Allah akan tinggalkan kita. Allah Ta'ala bagi kita sihat lebih banyak daripada bagi kita sakit. Betul tak? Dia bagi kita senang lebih banyak daripada waktu susah. Minggu ni belum ada sakit lagi contoh kan. Seminggu tak sakit. Dia bagi sakit sekali. Dia punya pola. Edenio. Kan? Padahal itulah sekali.
Tapi kalau kena sakit gaut sekali pun macam 20 tahun ni sore kata. Kata orang lah, wallahualam. Orang kena sakit gaut ni tuan, dia sensitif eh, tinggi. Ya tak? Kata riwayat. Orang tu jauh lagi dia dah mula jaga kaki ya. Satu riwayat. Tapi gaut ni orang perempuan tak ada kan? Ada. Ada ya. Saya jarang-jarang longgar lah. Selalu gaut ni orang lelaki. Sebab dia selalu go out. Jadi Allah Ta'ala ni, bila kita nilai nikmat, nikmat ni banyak dia bagi, menunjukkan sempurna, sempurna dia punya sifat dia. Tapi apabila kita ni mula sibuk dengan dunia, tak fikir alam akhirat, sedangkan Allah janji tentang alam akhirat tu begini, begini, begini. Macam Syekh Mukinuddin ni tadi, bila dia mimpi jumpa bidadari, langsung tak cakap dengan orang tu. Langsung tak cakap dengan orang tu. Ui, cantik eh kat sana, dia punya tompek apa semua. Dia mimpi macam tu kan? Macam kita lah, mari rumah setinggan. Boleh kondo. Belum pindah lagi dia lah. Kondo belum siap lagi dah. Tapi dah senyum lah kan. Hari-hari pun tengok. Balikkan beritahu orang rumah. Nampak eh, dah naik tingkat dua lah. Kan? Sorry datang lagi tengok. Yang tadi nampak eh, tiang ni dah mula pasang tadi. Eh tak? Tiap-tiap hari tengok tu, dia duduk belum? Belum. Tapi dia dalam rumah setinggan tu macam dah duduk dalam kondo pun tadi. Itulah umpama eh, dunia dengan akhirat ni. Maka apabila dia tengok ikan kat dunia ni, alah, ikan dunia bukan sedap mana, dia pun makan je lah, tak banyak cerita tu. Ikan akhirat besok lagi sedap tu dia. Kan? Namun sama, hakikat dia berbeza. Boleh kan? Macam perempuan semua ni lah, yang ada ni tak ada ni, ni, ni bukan ahli syurga macam ni nyoroman ni. Tak ada, nampak muka tak ada lah. Tajam ni kulit dia ada. Ke akhirat besok, sama orang ni, tapi hakikat dia berbeza. Tak ada jenis dah. Kalau macam ni lari orang daripada syurga kan. Ekor je lari dia lari kan. Sama lah lelaki pun ni. Bengkok je di syurga kan. Ada ahli syurga semua. Besar-besar, togak-togak, umur muda, umur 33 kan. Okey. Jadi tuan-tuan, ini bukan nak suruh kita buang dunia. Kita nak rasa dunia tu, itulah setakat itulah. Dia tak lebih tu. Makanlah, nak makan-makan, tak ada masalah. Nak makan ikan bakar, makanlah. Tapi tak adalah dia makan ikan bakar sampai 5-6 ekor dia seorang. Itu tuan-tuan memborang tu. Memborang. Orang jompu kata memborang, dia memerang sebenarnya. Betul kan? Makan tolu tuan-tuan, tolu ayam, dia seorang ni 6 biji, itu beriak nama. Kena beriak tak ni? Tuan-tuan kena lah, yang muda ni tak kena terus eh. Paling tinggi dia kena pun lizard tuan-tuan. Kan? Paling tinggi pun orang kona ni tuan, cicak kona. Sabut beriang tak tahu dia tu. Dia beriang ni dia besar daripada biawak. Kan? Kocik daripada boyo. Kan? Dia bila dia berjalan, dia tak ada melesa perut dia tu. Melesa tu melesa. Oh payah betul tuan. Ini seluruh Malaysia dongah ni, orang Gombau berantai bergolak ni tuan eh. Orang Kelantan kata, oh, pening pelaku kata. Duk pahal sabuk. Malaysia ni perut itu kena ke tanah. Beriang ni dia macam merangkak je lah. Dia ni kalau jumpa telur ayam tu tuan, oh, habis. Kalau kita sorgah dia, dia lah sorgah kita balik.
Itu orang tak tahu alam akhirat. Macam itulah kehidupan dia. Poi kedai kain, usik-usik boleh, usik-usik boleh, usik-usik boleh. Tuan-tuan. Ada 10 yang dipegang eh, 10 dia boleh eh. Itu orang tak ada ingat, ingat akhirat. Tapi 10 dipegang eh, 10 dia boleh eh, 5 bagi kat orang miskin. Itu orang ingat akhirat. Boleh tak? Itu poi kedai tu, online belum kira boleh. Selama 40 tahun anda bersahabat dengan nafsu anda. Ni orang umur 40 tahun ni. Nyata sekali tidak menampakkan apa-apa pun kebaikan pada anda kecuali kejahatan saja, kerana nafsu itu mengajak kepada jahat. Kalau kita bersahabat dengan nafsu 40 tahun lah, umur kita 40 tahun bersahabat dengan nafsu. Sebab nafsu ni dia datang cepat daripada akal. Anak kita yang kocik tuan-tuan, baru anak kita tu 6 bulan dia nampak makan aiskrim, kita makan aiskrim, dia dah mula meleleh helium tuan. 6 bulan tu dia dah pandai minta aiskrim tuan. Akal ada tak 6 bulan? Akal tak ada. Kalau budak ada 6 bulan dah ada akal, parah kita tuan-tuan. Betul tak tuan? Allah Ta'ala ni baik cantik dah tu. Tidak dilahirnya manusia tu, lahir-lahir tu berjalan macam lombu. Kan? Kalau lah anak kita lahir tuan, ya, terkeluar langsung berlari dia tuan. Semua sukan Olimpik semua kita dapat omeh tuan. Jadi baru kita menyarap, lepas tu mengensot, lepas tu mengangkat, kan? Lepas tu jalan jatuh. Bila dah mula jalan jatuh tu, atuk kita marin buat air pada buluh tu, buat air tangkai, so kita pusing. Masa tu mana ada walker, itulah dia walker eh. Ni tuan-tuan orang moden tak jumpa macam tu lah. Saya kampung saya ada tu. Atuk buat buluh tu letak kayu, letak buluh ni buat tangkai tu. Jadi cucu tu pusing tu. Tu dah mula jalan jatuh tu. Helio pun meleleh masa tuan. Kata orang tu, bila anak dah meleleh helio, mak yang gugur rambut. Kan? Dia tak tahu ayah pun gugur rambut juga. Ayah gugur rambut sebab apa tuan? Nak dapat anak seorang lagi tu. Tak, tuan. Nak bayar duit pampers, nak beli duit pampers, duit susu. Kan? Okeylah. Jadi kalau kita ikut nafsu saja dalam hidup ni, kita tak reflect dengan alam akhirat, dia kata nafsu ni tak pernah ajak buat baik. Syaitan ada ajak buat baik. Tapi itu perangkap lah. Kalau kita belajar dalam kitab Minhaj tu, kita akan jumpa syaitan ni kebiasaannya bisik benda jahat, tapi ada juga kadang-kadang dia bisik benda baik. Jumlah kita pergi imtihas tu. Dia bisik eh. Sebab dia ada ke imtihas sekarang, dia ada satu bondo ni nak bisik lagi. Kan kau jumpa orang ni, kau tanya botu kau itu dia ada masalah. Mulalah. Sampai ke, tadi botu tu, botu dia bisik datang imtihas tu, sampai ke imtihas ni dia buat jahat tuan. Itu syaitan. Ada jugalah masuk dia bisik baik, tapi nafsu tak. Nafsu ni tak ada bisik baik. Dia sentiasa bisik yang jahat. Kalau kita tak tunggang dia, kita biar dia tunggang kita, habis. Oleh itu dia kata, anda berkatalah kepada nafsu anda itu, wahai nafsu, kembalilah kepada sesuatu yang amat disukai, diredai oleh Tuhanmu. Sudah begitu lama masanya anda menurut kerana syahwat dan kelazatan dunia. Kini sudah sampai masanya anda menggantikannya dengan mendirikan ibadat yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dah berapa puluh tahun dah kita ni ikut nafsu dan kita sibuk dengan dunia, maka dah sampai masanya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dahulunya anda suka banyak bercakap, kini anda menggantikannya dengan diam. Kalau orang dah mula nampak alam akhirat ni, dia mula jadi diamlah. Cakap yang penting-penting lah.
Tak adalah dia merapu macam dulu. Kan? Elok dia cakap. Kalau dahulunya anda suka berada di tempat orang ramai, kini anda menggantikannya dengan berada di tempat yang sunyi untuk melakukan ibadah dan zikirullah. Kalau dulu tuan-tuan, orang tertua khabar, macam kau muncup, macam kau muncup. Pergi rumah orang ni lokek, pergi rumah orang ni lokek, pergi rumah orang ni lokek. Lokek tu, lekat. Bukan kedokut dah. Lokek satu ni, Linggi Sembilan bermakna lekat. Haji Ahmad macam dah tak faham ni. Yelah, orang polis kan. Orang PD mana cakap negeri kan. Dia kata macam kau muncup kau ni. Satu lagi macam kau lulut. Haji Sanusinya tompek Bukit Kelulut. Kan ada pokok kelulut berasan kan? Bila kita lalu tu buah tu lokek dekat baju kita tu. Jadi merayau kerja tuan-tuan. Jalan kerja. Kau jap pergi rumah bedah. Kau jap pergi rumah timah. Kau jap pergi rumah posah. Dah tak ada dah. Dia dah kurang dah tu. Akhir dia pergi imtiaz, pergi laman ilmu, pergi masjid, kan? Pergi sahah. Dia dah tukar. Dia punya trend dia tu. Kalau dahulunya anda suka bergaul dengan manusia, kini anda menggantikannya dengan tibian suka berhadap, suka bermuraqabah dan gemar bertafakur. Dulu, rajin pun lah bergaul dengan manusia. Dia bergaul dengan manusia ni tuan. Bukan orang awam ni. Lobai pun sama. Kalau dia mula bergaul dengan orang, hancurlah. Mulalah timbul semangat. Nak menunjuk, nak nunjuk alim. Oh, macam-macam penyakit dia. Sebab tu esen ni saya sabut dia lobai-lobai tu sebenarnya saya pun pernah jumpa dia orang pun. Apalah belajar kat sini, bila belajar kat sini sebenarnya orang tu pun tak kenal saya tu. Esen sabut je tuan. Orang tu lihat anda lah sebenarnya. Ni ramai yang hanyut sebab tu lah. Bila kita tidak uzlah daripada manusia, kita akan hanyut macam mereka. Jadi kalau kita dah faham macam ni tuan, senang. Jadi tak ada program maksiat lah. Tak ada siapa yang nak menyambut, betul tuan? Ini buat konsert kat padang kampung pun lah ramai orang. Atuk tu kau berapa ilah kata dia. Bukan selalu ada kat kampung kita tu dia. Kampung Pancu tu padang tu ada buat konsert dari tu tuan. Puntang, puntang. Ya baby. Asal tu. Kuliah subuh adalah sebagi sini. Allah tak pilih habislah. Jadi tuan-tuan eloklah kurang berjumpalah, jumpa tempat sini bolehlah. Nak pergi pasar malam tu tak yalah kau korang pun nak cari. Tuan-tuan. Boleh jagung balik. Merayau habis pasal malam. Jagung tu kat pangkal itu masuk tu. Nak jalan. Tak tu apa pun tak boleh. Bang nak ni tak bang? Santan. Tak ada selera. Ni abang. Nyak nak niu eh. Niu tu niu. Kan? Jalan sikit lagi. Bang ni manis. Tu tak tuan. Jalan lain ni abang. Koreh. Apa ni buat merayau tu? Sudah-sudah jumpa jagung tadi balik. Dah tak payah lah. Berhenti lah. Yo. Apa pun tu tak nak merayau ni. Tuan-tuan pergi duduk dalam rumah tu. Ponek zikir tidur. Kan? Lagi baik merayau. Lepas tu cerita macam-macam. Cerita pula yang kita tak tahu pula tu. Kan?
Dia jumpa orang, Ustaz Zaidi tu macam mana dia pindah ke Yadim tu? Dia olah bincang hal saya. Kan? Sebenarnya Yadim ni dia pun cerita lah sejarah tu. Orang ni orang yang macam-macam ni. Ha, dia duduk Yadim ni. Macam mana Ustaz Zaidi pergi Yadim tu? Macam mana dia dengan... tu. Malah sebut ni secara langsung. Kan? Mana saya tahu pun kan? Esay pun tergamang ni tu tak ada. Tapi mana yang kita duduk, buat kerja agama tu. Pedulilah. Eh? Jadi apa tuan-tuan dapat? Kan? Saya pun apa dapat bincang hal tuan-tuan? Tak dapat apa. Bik untuk-untuk tuan-tuan. Untuk-untuk tu. Duduk diam-diam. Kan? Kata cikgu zaman kita marin, quiet. Tak ada. Dalam kelas, quiet. Tak ada. Oh, langsung sonyap tuan-tuan. Aliknya kita bermuraqabah, taqarrub dengan Allah Ta'ala. Ya tak? Kita solat. Kita zikir. Selawat macam yang disyurkan oleh Ibn Atta'illah dulu. Macam mana kita nak ganti umur kita yang telah hilang? Antaranya dengan banyak selawat dan zikrullah. Nak semayang banyak macam orang, dah tak daya tuan-tuan. Kita punya... join dah ada problem. Ya tak? Bila kita rukuk tuan-tuan macam budak menari robot tu. Apa nama tarian tu? Tap-tap-tap-tap-tap-tap. Dia macam robot tuan-tuan. Tak usahlah tuan-tuan nak semayang tahiyat tu kalau kaki dah tak elok. Tuan-tuan nak tahiyat macam marin. Terkelepot apa pun tak apa tuan-tuan. Langsung masuk hospital. Umur macam kita tuan-tuan tak daya nak buat yang berik-berik tuan-tuan kan. Tadi ada jiran saya, dia penerbang yang kedua agak itu balik ada dari rumah. Dia kata Ustaz Zaidi kalau nak pergi haji pergilah masa muda. Sekarang ni tadi jauh jalan Ustaz. Saya nak tawaf depan Kaabah tak dapat Ustaz. Atih tingkat 3 tu pun. 1 jam lebih tawaf. Nak tawaf ke dalam tu pukul 6 pagi pergi. Tak rapik. Dah kono alau ke orang Arab tu. Jalan jauh. Rezeki tak rapik lah. Jadi kita dah habis masa tuan-tuan. Dah lah. Cukup-cukup lah. Baik kita muraqabah dengan Allah Ta'ala. Tafakur, fikir. Diri kita macam mana. Kan? Pada 20 tahun yang lalu. Haji fikirkan 20 tahun lalu. Woi, macam-macam kita buat. Begitu juga kalau dahulunya anda suka duduk bersama dengan orang-orang yang jahil, kini anda menggantikannya duduk bersama dengan orang-orang berilmu dan alim dan soleh. Adalah tu. Duduk orang ngambang-ngambang wek pok. Tak ada cerita yang elok eh. Kau tahu tak macam mana nak mikir burung tu? La ilaha illallah. 75 umur. Dia buat bunyi terkukur tu tak jadi terkukur. Dia leko pimikat lagi tuan. Kan? Taklah kata haram. Tapi kesian. Kan? Kesian. 75 pergi ke Kelong. Baling pancing pun cuf teh 3 meter ya poye. Ya tak ada tenaga lagi kan. Kuek karang kok dengan tangan-tangan poye. Cam. Apalah buat dan tak payah dah. Ikan pun dah tak terayu makan lagi. Betul tuan-tuan? Umur-umur macam ni boleh makan ikan parang lagi kok. Susah boleh, susah. Betul tuan-tuan? Macam ni ya tengok ikan tu ha. Nak milih tulang itu. Apa lah yang susah-susah pun lah. Kelong pula dah umur 75 ni. Poi tengok Formula 1. Orang umur 75 pergi tengok Formula 1 dia okey. Sebab bunyi jentera tu dia dah tak dengar lagi. Sium, sium dia tak dengar. Umur 75 tengok bola. La ilaha illallah.
Bodoh. Referee bodoh. Kata orang muda kan. Dia pun sama. Tak. Yeah. Tiga kali kita bodoh referee tu. Padam. Tak pasal. Dah. Berhenti. Berhenti. Kita bergaul lah. Dengan orang-orang yang baik. Ada ilmu. Essay ni. Tak ada pun tuan. Saya ni macam ayak je ni. Ayak tu ayak. Yang ayak tu. Macam tu lah kan tuan. Topung tu nak buat apa? Tu kena jumpa orang alim lah tuan. Saya ni ngayak je lah. Perih tu je lah. Perih tu perih. Paras. Bermaksud takat. Payah ni orang rakaman ni. Ada orang tunjuk kat saya rakaman ni. Ramai juga yang like dia. Kan? Walaupun saya cakap negeri ni. Jadikanlah hal keadaan dan kebiasaan yang anda lakukan setiap hari itu bertentangan dan berlawanan dengan perlakuan yang biasa anda lakukan dahulu. Kalau dahulu naik basikal, pergi kodai, ni naik basikal, pergi masjid. Ini dah beza tu kan? Kalau dulu tuan-tuan, kita cari orang jahil, sekarang cari orang alim. Kalau dulu tompek kita kordai, sekarang tompek kita masjid. Kan? Kalau dulu pembongi, sekarang mesra alam. Dia dah ubah dia punya bentuk tu. Umpamanya dia kata, kalau dahulu anda banyak berjaga untuk melakukan maksiat dan dosa, tengah malam tuan-tuan tengok drama. Dulu. Kini anda berjaga untuk melakukan ibadat dan beramal soleh. Kita pun mulalah. Cucu tanya, Wan wait apa Wan? Tengah-tengah malam bangun. Baca qul wallah. Tak ada. Tak ada kau boleh yang lain. Tak ada. Itu je yang Wan boleh. Kan? Dulu apa Wan buat? Dulu Wan nyanyi. Kan Nevezo tu kan? Daripada nyanyi, baca qul wallah. Betul tu. Jika dahulu anda suka berjumpa dengan orang-orang ahli dunia. Tak ada cerita lain dah. Cerita kereta tuan. Kereta baju rumah. Omeh. Intan permato. Kan? Tak ada lah cerita lain dah. Kini anda tidak mahu lagi menemui mereka. Dah lah tak nak dah. Dah tak sedap. Kan? Kita nak bincang pasal kereta. Apa kereta yang kita tak naik? Tuan-tuan. Marin tu mengidam nak masuk kereta kebal ke? Dah poi. Masuk pameran poi naik sekejap. Tak ada apa. Sibuk naik kereta kebal. Poi naik langsung tak nak naik ni tuan. Lomeh dalam tu. Esok hari tuan naik kereta kancil. Apalah rasa naik kereta Bentley agak-agak kan macam tu lah. Sekali tu dapat lah naik sama je tak ada apa lah. Kalau nak kepilah juga. Mana boleh lari laju tu je perih betul tuan. Sudahlah. Tak ada beza tuan. Tak usahlah ngidap nak naik Bentley pun lah. Orang yang pakai kereta Porsche tu pun dah sakit tuan-tuan. Ingatkan kereta Porsche seleso. Lama sakit kepala. Mana pula nak cari duit? Mana pula nak cari duit? Dah minta sedekah pula tuan-tuan. Ini macam-macam lah tuan-tuan. Tak payah tuan-tuan. Pedulilah ahli dunia ni. Kita dah time lah. Janganlah tua-tua ni. Cucu tanya, Wan pergi mana Wan? KLA 2 tu dia. Buat apa? Shopping. La ilaha illallah. Wan pergi mana Wan? Pulau Perhentian. Buat apa? Snorkeling. La ilaha illallah. Apa kono
Sebaliknya anda lebih gemar bertemu muka dengan orang-orang yang ahli akhirat, teristimewanya dapat berhadap kepada Allah SWT dengan menunjukkan taat setia kepadanya. Ha, kita suka duduk dengan kumpulan tu, kan? Sebab tu dulu-dulu pondok-pondok ni ada yang untuk orang lama macam kita ni. Duduk ramai. Sekarang ni ingat satu keperluan lah tu. Ada sekarang ni sistem apa, orang-orang sekarang ni dia dah nyimpan duit untuk hari tuanya, untuk bayar duduk rumah orang tua kan? Orang sekarang ni. Tapi dia duduk rumah orang tua ni weekday je, weekend dia balik rumah. Dia dah terbalik. Dulu weekday kat rumah, weekend dia outing. Sekarang dah terbalik tuan. Weekday dia outing, weekend dia duduk rumah. Masa dia duduk di pondok tu dia belajar lah. Masa saya kat UKM tu sempat lah saya di pondok jenderami tu, tapi jenderami tu tak adalah secantik sekarang. Pondok buruk je, masa tu sewa pun RM50 je. Adalah orang tua mengigi pergi belajar tuan. Belajar ilmu nahu pula tu. Tak ada dia poin sebab dia nak duduk dengan orang akhirat ni, ahli akhirat ni. Tak apalah ilmu nahu lah dia pun duduk tuan. Apa yang dipahami pun tak ada. Tapi yang penting mujalasah. Sebab tu kalau di pondok ni tuan, tok guru ngajar 2 baris satu malam dihuraikannya. Kita tengok daripada kitab Tabah ni tuan-tuan, kalau 2 baris pun satu malam macam ni hanya Tabah, ompek kali hidup, ompek kali mati pun tak habis. Tapi kenapa? Kenapa macam tu? Sebenarnya matlamat utama dia bukan membaca tu semata-mata. Mujalasah tu dia panggil. Maknanya bergaul dengan ahli akhirat tu. Itu yang penting. Sebenarnya pergaulan itulah yang membina kita. Betul kan tuan? Jadi perasan tak perubahan diri kita ni sebab apa sebenarnya? Sebab pergaulan tu lah. Sebab tu makin lama tuan-tuan duduk macam saya ni kira copek ni tuan. Ini malu dengan Ustaz Azman ni. Kalau tak ada ni lah, tak terayu tuan. Malu dengan Ustaz Azman. Datang ni lah Ustaz Azman ada tu, macam saya sebut ni tuan. Okay. Jadi memang kita kono, saya ingat kono catat lah. Dulu kita macam ni, sekarang jadi macam ni. Dulu kita begini, sekarang jadi begini. Cuba tengok yang mana yang tak berubah lagi tu ubah. Kalau dahulunya anda gemar mendengar perbualan orang ahli dunia dan bunyi muzik yang haram, gununcang, gununceng, gununcang, gununceng gitu. Kini anda gemar pula berhadap dan menumpukan perhatian untuk mendengar Quran, hadis dan berzikir. Demikian juga kalau dahulunya anda makan dan minum bagi tujuan untuk melakukan kejahatan dan memenuhi keinginan syahwat. Makan kopi, apa nama ni? Pak belalang, kopi. Macam ni ya tu. Masjid 2 jongkar pun tak dapat pergi. Dia umur 75 minum kopi macam ni. Kan? Apalah tujuan tak tahu. Masjid tak dapat pergi. Dia kalau minum kopi ni, kopi bermakna kopi. Orang Negeri Sembilan dia jarang sebut kopi. Kalau dia sebut kopi, itu ada masalah keturunan sebenarnya. Negeri Sembilan dia akan sebut kopi. Boleh kan? Tapi sekali ni kita minum juga kopi Pak Belalang tu. Tapi laju dia pergi masjid kan. Eden kau tak minum kopi ni, longoh duduk kat masjid kan. Kau nak minum tak ada. Tu bobo tu. Makno dia paket kopi tu dia dah tukar. Itu macam ni kan. Sekarang macam ni tuan. Kek paket kopi tu kan. Orang tua pegang tasbih. Harap-harap saya dekat kopi tu kan. Ambil orang tu buat macam ni lah. Kesian betul saya tengok muka orang tua tu. Tiup ke apa? Pung. Tapi
nak nunjukkan kupi tu power tu. Macam ni lah buat orang tua tu. Allah kesian tengok. Entahlah. Dah lah tuan-tuan eh. Dia kata, kini anda makan dan minum sekadar boleh menguatkan anggota badan untuk beribadat dan taat kepada Allah SWT. Sekadar tu ialah. Ini kerana Allah Ta'ala ada berfirman, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berjihad untuk melawan hawa nafsu bagi mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka. Ha, barulah datang warid-warid. Eh. Kalau kita sungguh, tuan, baru datang warid-warid tu. Makin lama, makin kita dapat taufik. Makin lama, makin kita dapat ta'id. Makin lama, makin manis ibadah kita. Makin lama makin tunduk kita, makin lama tidak riak kita, tidak ujub kita, makin lama antara ada dengan tak ada tu dah sama. Balik rumah tu ada tak hari ni lauk? Tak ada. Dekat tun makcik lah huan. Tak ada pun nak buat kan. Dia dia tak ada apa-apa lah. Dia ada dengan tak ada tu sama. Lepas tu dia, tun kau ada tak? Tak ada. Tak ada. Eh, kau ada dengan tak ada pun sama yo. Eh? Dia dah tak ada beza orang kan? Seseorang yang suka melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala adalah kerana orang itu tidak tahu tentang azab Allah dan seksaannya. Sebab dia tak tahu itu. Dia tak tahu menipu apa seksa dia. Bahkan kalau kita ambil selumba rumah orang tanpa izin pun Allah Ta'ala azab kita dengan ular yang hitam kepalanya. Kan? Oi, rumah orang, kalau rumah orang kampung kan ada selumba. Sebab tak semua rumah papan ni berkotam. Kotam tu kotam. Ketam. Bukan ketam makan tu. Tu yang melicinkan papan tu. Saya pernah belajar tuan-tuan, makin lama makin nipis papan tu sekejap tuan. Sebab so, bila tolak terdalam lah sikit yang ni. Jadi banyak selumba tu dia ambil tu. Tap dia tarik tu kan. Habis kena azab. Kalau ambil selumba tanpa izin kena azab. Cuba tuan-tuan bayangkan orang ambil berjuta-juta tuan. Tak nampak. Sebab tu kalau belajar ilmu agama ni, ilmu tasawuf ni dipelajari, tak ada orang Malaysia jahat dah, semua baik kan. Hari ni sebab tak belajar ilmu tasawuf jadi macam ni. Habis disawuk eh. Demikian juga seorang yang terus meninggalkan ketaatan dan ibadat kepada Allah Ta'ala adalah juga kerana orang itu tidak tahu tentang pahala yang dikurniakan kepadanya. Sebab tu dia tak kisah. Dia tengah minum je lah. Cik, ada air tak cik? Langsung ambil lah. Sebab apa tuan? Dia tahu beri orang yang minum ni dapat ganjaran besar. Kan? Melepaskan susah orang di dunia, Allah lepaskan susah dia di akhirat. Dia tahu benda tu. Maka dia tak ada masalah nampak orang susah. Apa masalah kau, dia kata. Kan? Saya nak keluar, tak ada orang lah, jauh lah nak jalan kaki. Naik. Tentu kan? Tapi sekarang ni kena tengok jugalah tuan. Naik, tengok leher kita dah lampai pisau je. Kan? Tengoklah orang ni. Kalau orang kampung kita, ambil lah buat keluar. Kan? Ini tak ada. Nampak dia orang tua lagi di hon ni. Kelongkang sedaku gitu. Dah tahu tua apa merayau dia. Dia tak tahu melepaskan susah orang di dunia ini, Allah akan lepaskan susah dia yang amat dahsyat di alam akhirat. Boleh kita habiskan ni kan? Tetapi jika dia nampak akan azab neraka dan seksaannya, sudah tentu dia tidak akan lupa dan lalai. Kalau dia tahu. Dia beritahu, makanan ahli neraka apa? Buah zakum. Buah zakum ni bukan saja pahit, tetapi tajam. Kan? Berduri. Semakin dimakan, semakin lapar. Bukan semakin kenyang.
Lapar tu sekali ganda selepas makan. Makan buah zakum, na'uzubillah. Bukannya kenyang, sekali ganda lapar daripada sebelum. Makan lagi, lagi sekali ganda, sekali ganda. Tuan-tuan bayangkan, begitulah kehidupan ahli neraka yang tak ada mati lagi. Ha, azab dia tu. Oleh kerana itu, kita tak nak. Adalah, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Begitu sudahnya, betul tak? Dan kesempatan yang ada itu, kita lakukan kebaikan. Bahkan Nabi kata, kalaulah kamu ada biji benih sedangkan kiamat nak berlaku, maka tanamlah biji benih tu. Ha, ni jadi kalau saya cakap ni kan, orang kata kelakar tu. Makan matu buah matu kucing, boneh macam mana? Saya Haji Senusi belanja makan matu kucing semalam tu. Saya bila terbaca hadis ni kan, ambil juga sebiji pi tanam, tumbuh tak tumbuh tak tahu. Tapi mana ambil berkat hadis Nabi tu. Ha. Kita zaman sekarang ni sombong, makan buah rambutan 3 kilo biji semua poi tu, okey, dalam tong sampah. Tak ada langsung fikir dalam akhirat, betul. Padahal tuan, yalah ustaz, kalau tanam pun bukannya tak tumbuh tak tidak, tak, dia bukan cerita macam tu. Alam ni kono dihijau kan. Dia kan, dia tumbuh ke tak tumbuh? Kata tumbuh, tumbuh dia. Bukan dapat keksa pun. La ilaha illallah. Kan Nabi kata sedekah juga. Kalau buah ni kau tak dapat makan, burung makan tu kan. Ha. Kan elok tu. Dapat makan 3 kilo, dokek nak dua. Dua pun kan. Mangkuk jaluk, mangkuk jaluk tu. Allah payah tu cakap dengan orang sini. Mangkuk, mangkuk jeluk tu, mangkuk jeluk. Ha. Macam besen lah lebih kurang. Ha. Ambil poi tabu kan. Satu. Macam lontar jamrah tu baik. Ha, kan. Ha, tumbuhlah kau nak eh kan. Ha. Ha. Besok dia tumbuh tuan, membesar. Tak berbuah. Tak apalah tuan. Sebab mengikut kajian, satu batang pokok yang besar, dia menghasilkan bekalan oksigen untuk 20 orang setahun. Ha. Itu segi oksigen lah. Ha, codik sikit lah. Takkanlah buah yo kan. Ada yang pokok yang tak ada buah ni kan. Ha. Tanam botik-botik jantan, bunga tuan. Ha, tuan-tuan nak makan bunga botik tak pandai kan. Eh tak? Ha. Dia dicolur lama-lama tu, sedap makan tu. Cicah dengan budu, sedap. Lepas tu kita tanam, 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 tumbuh, 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 tumbuh. Tak ada buah. Tapi dia menghasilkan oksigen kan? Ha. Ha, ini kalau orang nampak alam akhirat kan tuan. Ha. Dia cari jalan setiap keadaan dia itu, dia cuba menuai insyaAllah hasilnya di akhirat. Begitulah keadaannya. Maka apabila dia nak pakai selipar, tak ada dia lalai dan bismillahirrahmanirrahim. Kan? Kemudian dikuiknya sikit, bukan sebab riak, dikuiknya sikit, dia tahu orang lain pakai selipar tak baca bismillah. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Kita pula bila longgar bismillah tu bunyi tak bismillah kita? Bismillahirrahmanirrahim. Lu ingat dah dapat dua pahala. Nah, begitulah keadaan dia tuan. Bila nak makan pun bismillahirrahmanirrahim, kan? Orang pun teringat tuan. Ya. Ini nak baca doa makan pun macam Kristian tadi. Astagfirullahalazim. Kan ada hadis mengatakan antara waktu makbul untuk berdoa ni apa? Ketika berhadapan dengan jamuan kan? Doa lah. Bid'ah juga. Nyombah cek. Tak bid'ah pula kan? Ish. Pelik manusia. Boleh tuan? Ada seorang jutawan dekat Malaysia tu. Dia azam dia habiskan duit dia sebelum mati. Adalah saya tahulah, tak cakap tu malih. Dia kata sebelum mati ni dia akan habiskan duit dia. Dia jutawan. Entah berapa berapa ribu juta duit tak tahulah tuan. Tapi itulah dia. Kojap dia buat masjid, kojap dia buat surau, kojap dia buat. Dia nak habiskan duit dia sebelum dia mati.
agak tak habis lagi lah tu. Jadi aduh dia lagi tu. Kan? Agak banyak lagi duit. Kita pun samalah. Ni orang Rohingya ni dalam keadaan susah ni kan. Ha. Biasalah ustaz. Eh jangan tuan-tuan, kesian dia orang tu. Kalau adalah pihak yang yang berkaitan yang benar-benar menyampaikan sumbangan kepada Rohingya, takkan sepusin pun tak termasuk oleh kita. Kan? Ni kalau orang tak ada reflect dengan alam akhirat, tak ada apa-apa benda. Tapi kalau orang ada reflect lah akhirat, ah ha, dia pun ambil lah RM10, RM20 letak tu. Kemudian dia kata, andaikan dia ternampak sesuatu yang telah disediakan oleh Allah SWT sebagai menunaikan janji kepada para penghuni syurga, sudah pasti dia tidak akan meninggalkan ibadat walaupun sekelip mata. Ha. Besarnya anugerah Allah Taala. Sebab itu dalam dalam hikam tadi kata, kalaulah Allah Taala kurniakan seseorang itu penerimaan Allah Taala ibadah orang tu kat dunia, nampak Allah Taala terima, maknanya nampak keberkatan, maka di akhirat besok lebih banyak lagi. Contohnya kita rajin ibadah, kemudian jadi jadi kita ni sihat, itu sikit Allah Taala tak boleh bagi banyak di dunia tuan, sebab tak sesuai bagi kat dunia ni, tak termampu ditanggung di dunia ni. Ha, kita ambil contoh air liur bidadari Hurul Ain, meleleh tum jatuh tuan, habis manis laut. Maknanya tuan bayangkan tu, maknanya nikmat di akhirat tu kalau dijelmakan di dunia, tak terdaya dunia ni nak tanggung tuan. Ha, betul tak? Sekadar Nabi Yusuf tu pun putih tangan orang perempuan, macam tuan terbayangkan ahli syurga punya cantiknya tu. Ada yang nganggur langsung hilang akal ada, eh? Betul kan? Betul tak? Ni kalau ni lofa lalu ke orang ni tuan, tinggal saya ke ni? Macam tu pun lah. Ni mudah-mudahan ni lofa tengok lah kan? Tak payah ni lofa lah, kapal terombang ni lalu makin tinggal kelas masa sekolah ni kan. Tuan-tuan je lah, tuan-tuan orang orang anda, saya orang kampung, lalu ke batang-batang paskar tu kan, keluar tuan, tinggal cikgu, cikgu pun sama tengok. Allah. Apabila anda suka berkawan dan bersahabat dengan orang-orang ahli dunia, tentu mereka akan mengajak anda kepada dunia. Betul tuan kan? Ha. Kalau kita jumpa kawan ini suka tukar tayar, bertukarlah tayar gitu-gitu. Confirm punya tuan. Ha. Lawa tayar, kau beli mana ni? Ha, kek Kelang tadi dia. Ha, besok dah pergi Kelang dengan tuan tukar tayar. Betul tuan? Iyo. Bukanlah kata haram, tak ada. Betul tak? Benda tu benda harus. Tapi nak korban tendensi tu, kita punya kecenderungan tu. Ha, eh? Sebaliknya, jika anda suka bersahabat dengan orang-orang ahli akhirat, sudah pasti mereka akan memanggil dan mempelau anda kepada Allah SWT. Ha, sikit banyak, dia akan ajak kita kepada Ta'ala. Macam macam saya dengan Tok Guru kita lah, almarhum Datuk Syekh Murtada. Tak nampak nak bincang dunia dengan dia lah. Ha, tak dapat bincang dunia dengan dia lah. Ha. Dia masuk dalam kereta ke? Al-Latif, 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 Al-Latif dia. Ha. Dan kadang tanya, lapar aku di? Tak tu, aku lapar ni. Dia dia. Singgah, dia yang lapar. Ha. Bila tu kata dia lapar, singgah. Eh, saya tak duduk depan Datuk makan dah. Kenapa tuan? Esay makan sikit, tuan-tuan. Ha, dia jenis makan banyak. Ha. Kalau saya makan depan dia, saya jadi pergi jauh sikit deh. Dia tak melawan. Ha, jadi saya akan letakkan sahabat-sahabat saya yang lain, Ustaz Saiful Nizam, Ustaz Zaki Hamzah, ha, tu duduk depan dia sebab dia melawan.
Tapi lama-lama rasa rugi pula dah. Orang lain yang duduk depan Tok Guru, saya duduk tepi je, saya pun lawan dia. Tapi lawan dengan penuh bijaksana dia panggil. Saya ambil sikit entah. Makan perlahan. Tambah tu. Boleh. Saya pun tambah dia. Saya pun tambah saya sikit. Tu bijaksana sudah. Tak ada peluang lah. Kalau kita bersahabat dengan ahli akhirat ni, nak cakap pasal dunia. Sesungguhnya Nabi SAW ada bersabda, yahsyarul mar'u ala dini khalilih. Dibangkitkan seorang itu atas agama kekasihnya. Siapa dia kawan tu? Macam itulah. Dalam golongan itulah dia akan dibangkitkan. Boleh sikit kan? Ni ada nanti sahabat kita minta tahlil sikit. Tahlil ringkas boleh kan? Oleh itu, seseorang itu hendaklah perhatikan dahulu dengan teliti tentang orang yang dikatakan baik dan soleh sebelum mengambil keputusan sama ada boleh dijadikan sahabat atau sebaliknya di dunia ini. Tentuan jangan keliru dengan zahir-zahir itu. Dia, kita nak sahabat dia pun kena minta Allah Ta'ala juga. Kadang kan kitab banyak baca orang kan, tapi tak bawa akhirat juga. Mintalah dengan Allah Ta'ala taufik kan. Umpama nafsu anda ternampak makanan yang sedap yang tidak membawa apa-apa mudarat kepada anggota badan, atau umpama anda gemar melihat perempuan berwajah cantik menyebabkan anda ingin mengahwininya. Atas sebab inilah anda tidak akan bersahabat dengan seorang kecuali setelah anda mengetahui dan yakin bahawa orang itu tahu akan jalan menuju akhirat dan jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Kita tengok dia tu, dia ni tak banyak cerita, tak adalah bincang mana lain. Kalau jumpa almarhum ni, kejap bagi koteh. Ni yang baca koteh. Kejap bagi koteh. Ni yang baca tu. Latih kita beramal ni tuan. Sudah dia bagi koteh hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya bantai baca daripada Suruhanban ke Bangi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan lama saya angkat anak saya, saya balik tuan. Berapa kau baca sepanjang jalan tu? Oi, tak boleh. Tadi jangan banyak-banyak baca. Yang banyak baca ni elok apa tuan? Selawat. Selawat, istighfar, selawat, istighfar. InsyaAllah tuan, kita cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung. Tak tahu bila Haji kan? Kita sambung bila? 21 ya? Tertaluk pada pindaan kan? Alah tuan, dia dah sampai masuk nak buat channel tuan Tapi saya memang, saya reserve lah masuk dengan tuan-tuan ni. Saya pun tak banyak mengajar tuan Saya reserve masuk mengenangan sahabat saya Ustaz Azman ni kan. Saya reserve lah masuk. Tapi kalau ada perkara-perkara yang tak dapat dielak, saya minta uzur tuan-tuan, jangan marah. Boleh tuan Tak datang belajar pula marah pula kan? Bukankah kita masa sekolah rendah habis bila cikgu sakit kita suka? Yeay, tadi weh. Kan? Cikgu sakit tadi. Suka cikgu sakit. Astagfirullahalazim. Okeylah, insya-Allah kita jumpa pada masa yang dijanjikan. Bersama-sama saya ni ada sikit permohonan tuan, kita buat tahlil ringkas sikit. Untuk arwah Haji Arham bin Haji Nordin yang telah kembali ke rahmatullah pada 5 hari bulan yang lalu, bagus sangat ni. Dan kita doakan juga sahabat kita Tuan Haji Muhammad Kamsaini. Kata dah beransur elok kan. Jadi kita doakan lagi lah, mudah-mudahan terus. Dan doakanlah untuk diri kita sama-sama tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala afiatkan kita, Allah Subhanahu Ta'ala gulungkan kita daripada orang-orang yang dalam riayah dan inayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lahatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallam izam lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumila sayril aqtab wa